Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alergi Zikri dan pemirsa semuanya. Ini Mas mau permajaan nanas ya. Ini dibongkar dulu. Sahabat Alergi Zikri, gimana pun Anda berada, ini kita mau permajaan ya. Karena sudah tua, sudah 4 kali panen mungkin ini. Ini tanaman pertama-tama ya. Jadi kita harus perbarui lagi seperti ini, kita cabut ganti yang baru lagi, tarikan yang tunas yang lagi. Seperti ini ya sobat semua, ini kan sudah 4 kali panen, jadi kita harus kita perbarui. Ini jangan dibuang ya, ini bisa ditanam lagi nanti. Ini kalau untuk pembibitan cocok nih, dipangkas dulu daunnya seperti ini. Nah seperti ini nanti kita timbun seperti ini ya, nanti bisa tumbuh tunasnya banyak, malah dirobohkan dia nanamnya. Kurang jeru enggak? Terima kasih sahabat Alergi Zikri semuanya yang udah selalu subscribe, like, share, and comment, yang selalu mendukung channel YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Ini permajaan ya, ini kayaknya pertama-tama kali nanam nanas. Ini dibongkar lalu ditanami lagi. Usahakan jangan miring ya sobat semua kalau nanam, karena kalau miring tuh cenderung nanti buahnya akan patah. Jaraknya bikin 70-90 seperti ini. Timbunannya yang banyak ya sobat semua. Enggak pakai tangan juga enggak apa-apa untuk ya, yang penting pangkalnya itu harus tertimbun seperti ini ya, harus lurus, jangan sampai miring nanamnya, karena kalau subur buahnya besar tuh dia roboh seperti ini ya. Penanaman pertama intinya itu pangkalnya itu timbunannya harus banyak. Seperti ini ya. Kita lubang lagi. Jarak tanamnya 70 cm, 90 cm. Kita kira-kira aja ya. Supaya seperti ini ya, itu tadi yang apa kita ambil yang udah lama, batang yang lama kita ganti yang baru
ini ya, cara penanamannya. Ditimbun, didorong pakai kaki, biar lurus. Timbun-timbun aja. Ben. Yang penting pangkal pokoknya itu ditimbun tinggi seperti ini. Pak Tani lewat. Ini ya, cuman ditimbun-timbun aja. Talasnya ini bisa ditanam lagi ya, nanti ini dipotong sebegini. Nah, nanti kita timbun lagi nih. Asal sudah ada akarnya, dia cepat tumbuhnya. Oke. Ini cuacanya sudah panas, kita lanjutkan nanti sore insya Allah, nanti sore kalau nanti belum siap kita lanjutkan sore. Dan sajul sahabat, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa tonton terus video kami di channel Toli Jikri, share dan komen, dan jangan lupa tombol subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak ya sahabat Al-Zikri semuanya yang udah selalu dukung channel YouTube kami. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nanti. Mm-hmm.